Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kali ini saya akan coba menjelaskan kendaraan Eyelas 1000cc tipe X manual. Untuk yang pertama kita lihat dari jenis grillnya. Ini sudah warna krom. Kemudian bohlam atau lampu utamanya juga kita lihat masih standar. Dan ini untuk lampu fog lamp. Ini untuk cover kondensor dan radiator. Untuk jenis atau ukuran rodanya ini ring 14. Kita bisa perhatikan. Kemudian untuk bodinya juga dilengkapi dengan disc chrome juga. Ini masih belum retract, tapi ini sudah lengkap dengan lampu sein dan electric mirror juga. Nah, ini untuk tampilan dari talang airnya. Dan di sini ada logo Ayla. Nah, ini selain dari list chrome yang terdapat pada bodi samping, pada handle pintu juga dilengkapi dengan cover yang berwarna krom. Kita perhatikan tampilan dari spoiler belakang. Nah, ini juga sudah desainnya juga bagus. Ini untuk lampu stop lampnya ada di atas spoiler. Nah, ini tampilan bagian belakangnya ya, di bagian sekitar spoiler kita lihat. Kemudian di kaca belakang juga dilengkapi dengan wiper. Ini untuk tampilan dari lampu rem, stop lamp, dan lampu mundur. Ini untuk sensor parkir. Ini tampilan dari lampu belakang untuk Eyelas tipe X 1000cc. Kita bisa lihat ada bagian yang sudah dilengkapi dengan LED-nya. Untuk jenis antena radio pada audio di tipe X 1000cc, kita bisa lihat. Ini adalah tampilan dari kunci kontak Eyelas 1000cc tipe X. Nah, ini untuk remote-nya kita lihat, ini terpisah dari kuncinya. Nah, ini sebenarnya kunci tambahan, alarm tambahan ini. Jadi fungsinya kita tinggal tekan tombol berlogo kunci atau kunci terbuka. Baik sahabat, kita perhatikan ini door trim dari pintu bagian depan sisi pengemudi. Nah, ini untuk central switch power window dan central locknya ada di sini. Ini untuk tampilan dari bahan joknya ya, bahan jok bagian depan. Kemudian dari headrestnya ini masih tetap menyatu dengan bagian jok. Nah, ini adalah posisi dari switch untuk menggerakkan sistem electric mirror. Oke, kita lihat tampilan dari indikator engine, kemudian bahan bakar, oli mesin, rem parkir, aki. Kemudian ini tampilan dari steering wheelnya. Untuk audionya juga kita bisa lihat tampilannya seperti ini ya sahabat. Nah, untuk panel AC kita lihat juga, ini untuk sirkulasi udara dan ini untuk power outletnya. Untuk USB kita buka tutup dari audio. Kemudian ini juga ada laci pada dashboard. SRS airbag ini belum dilengkapi. Sun visor penumpang, lampu kabin, dan ini sun visor pengemudi juga tentunya ada. Oke, coba kita hidupkan SIM-nya. Nah, beberapa detik indikator engine kecuali rem parkir ini hilang. Nah, ini untuk lampu kecil, lampu utama, fog lamp. Kemudian ini ada lampu dim, lampu jauh. Nah, ini seperti ini tampilan indikator lampu jauh ya. Ini untuk tampilan pada door trim pintu belakang sebelah kanan.
Seperti biasa di sini juga terdapat switch power window dan lock belakang. Ini kita lihat. Kemudian ini untuk kunci pelindung anak. Nah, ini tampilannya. Lanjut ke tampilan bagian jok belakang. Nah, ini kita lihat ruang dari kabinnya seperti ini tampilannya. Nah, untuk headrestnya ini bisa di setel, bisa digerakkan dan bisa dilepas. Nah, ini untuk rem tangannya atau rem parkir, kita bisa lihat interior keseluruhan. Ini tampilan pada bagian bagasi. Ini ruangnya seperti ini. Kemudian ini bagian door trim belak pintu bagasi. Ini kita bisa lihat ada beberapa fungsi yang harus kita tahu, bahwa ini ada fat untuk selang wiper belakang. Dan ini untuk posisi ban cadangan, ada di bagian bawah, tapi di bawah karpet bagasi ya. Baik, ini adalah ruang dari kap motor. Kita lihat bagian kap atasnya sudah dilengkapi dengan peredam. Jenis mesinnya DOHC 12 valve 3 silinder 1000 cc. Letak dari minyak rem, stik oli mesin, cover tutup oli pengisian. Kemudian kita lihat di sini engine mounting. Oke, bagian sisi depan. Letak alternator. Berikut sensor exhaust. Kemudian kita lihat di sini ada tangki cadangan pengisian air radiator. Tutup utama air radiator. Untuk air wiper, dan ini jenis baterai atau aki. Box sikring kita bisa perhatikan posisinya di situ. Nah, ini kita lihat tampilan lampu utama dan fog lamp saat menyala untuk jenis Ayla tipe X1000cc. Ini tampilan dari lampu bagian belakang saat lampu seri kita hidupkan. Video saya kali ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.